Pada suatu malam, Tama sedang asyik bermain di halaman rumah. Kemudian Vina datang dan memanggil Tama. Tama, ayo masuk. Udah malam loh. Vina, sini deh. Banyak kunang-kunang loh. Tama memanggil Vina. Kemudian Vina pun menghampiri Tama. Benar saja, Vina melihat banyak kunang-kunang. Wow, cantik ya kunang-kunangnya, kata Vina tersenyum senang. Tama pun mengangguk. Seperti berada di antara lampu-lampu ya Tama. Tiba-tiba Vina mendapatkan ide. Aku punya ide. Tama, tunggu sebentar ya. Tak lama kemudian Vina kembali sambil membawa sesuatu di tangannya. Tama, lihat apa yang aku bawa. Aha, ayo tangkap kunang-kunangnya, seru Tama senang. Cantiknya, kayak lampu kunang-kunang ya. Kunang-kunang itu berterbangan di dalam toples. Lihat, kunang-kunangnya nabrak toples. Oh iya, kasihan mereka ya Tama. Mereka pasti ingin bebas lagi. Kemudian Vina melepaskan kunang-kunang dari dalam toples. Kunang-kunang itu pun berterbangan kembali ke alam bebas.